restoran dari kambing kok lari. Enggak nampak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Sekarang kita nak pergi Johor, nak makan nasi. Nasi apa? Nasi kandar? Bukan. Apa? Kari-kari. Dengan depan ada tulis kari saja. Oh, nasi kari kambing 40 hari. 40 hari saja. Dia tak boleh 1 bulan. Eh? Tak tahulah dia. Apa buat beza 1 bulan dengan 40 hari? Sebab dia buat 40 hari je. 40 hari tu 40 hari tak sama sebulan ke? Lebih. Lebih. Okey. Dia tak sampai 2 bulan. Tak sampai 2 bulan lah. So sekarang ni kita nak gerak ke sana lah. Kita sekarang nak gerak ke sana. Sekarang kita sini nak dekat section 7 Kota Damansara. Okey. Sekejap lagi kita nak sambung lagi lepas ni. Tempat di sini tu. Okey. Lepas tu kita sampai sana agak-agak berapa jam? Agak-agak 4 jam. Lebih kurang 4 jam lah. Lebih kurang 4 jam itu. Okey. So daripada perjalanan kita ni, kita ada berapa biji motor? Sekarang kita orang ada 4 biji. Okey. 4 biji motor. 1 Y. Okey. 1 apa? LC. Okey. Satu lagi apa? Display apa? Ada 4 biji motor lah. 4 biji motor lah, janji 4 biji motor. Okey. So nanti kita akan jumpa di kat stesen yang kedua lah. Okey guys, sini guys sekarang. Okey. Okay, sekarang aku jadi assistant si owner admin ni. Okay, sekarang ni kita orang nak dekat share yang kedua, session yang kedua. Dekat mana ni sekarang ni, session mana? Dengkil. Okay, sekarang kita dekat Dengkil nak pergi makan kari kambiak 40 hari. Ya. Macam mana sekarang anda? Saya agak apa-apa, tak berapa dan saya kenyang. Oh, tak berapa? Kenyang? Yang penting, yang penting jerawat pun ada. Okey. Macam mana tu sekarang ni? Syarat sampai alhamdulillah. Kita sampai Dengkil baru. Kita nak pergi ke sana, Johor sepatutnya nak ambil air yasin. Air yasin? Kalau boleh kata kenapa kau pergi ke Johor-Johor? Saya nak ambil air yasin sana. Supaya tak nak kena COVID-19. Itu alasan dia. Kau korang kena bagi alasan ni. Nanti kau tak bagi, kau kena patah balik waktu kau COVID ni. Aku yang kata ni, kau berapa bar tadi dengan berapa bar ni? Aku? 3 bar. Yang kau nak berhenti air terlempar. Aku kat sini memang aku tak berhenti, aku tunggu terlempar. Aku takut tak lepas air sebenarnya. 3 bar banyak tu. Okay guys, kita nanti kita sambung balik lepas ni. Next time eh? Sampai nak parking. Sampai dah kari-kari 40 hari. Lemah dah bos ni. Dah sampai. Aku sekarang ni tengah sakit buntut. So aku nak rehat. Buntut aku dah lebam lah. Ni bos, sekarang banyak tu. Ramai tu tengok street. Kau tengok street sini apa gila. Pagi-pagi lepas ke hujung sana parking. First time aku kat sini. First time aku kat Johor. So kita pergi tengok kedai makan apa yang ada kat dalam. Kita tengok apa yang ada dalam tu. Dia ni parking. Ini lah. Kau parking line 2 tu dia ni? Sini je lah. Tak. Parking line 2. Tak. Parking. Kau parking situ. Sebelah. So
Pak Gaji Bumoreng. So macam mana ni? Jadi kita jarak jauh jadi macam ni. Buntut tak sakit ya buntut kau? Ha? Buntut tak sakit. Aduh? Ha? Yang sakit? Tak sakit apa-apa. Tak sakit apa-apa ha. Lah. Oi, kebal lah buntut kau. Tak ada makna. Ke kau kena pakai dua lapis spender. Atau orang owner yang ni. Sakit buntut. Aku dah pakai besi punya. Apa besi? Itu yang penting buntut tu. Jauh kot. Tak ada. Ya. Macam. Betul ke? Macam. Rasa dah menerak-nerak dah ini. Aku selepas makan ni saya mati. Mati pun paling. Ngantuk pun pasal. Lepas makan. Ni mesti ngantuk dia. Haa. Lapa. Oh, lapa. Jom, kita tengok dekat bawah lagi. Okey, lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah sampai di restoran Kari Kambing Kok Gari. Tak nampak dah. Sekarang kita kan satu family ada dua tiga. Tengok. Ah, bos. Mantap. Ha. Sekarang kita nak makan jap. Jadi kita pergi jalan-jalan ke apa ke, tak kisahlah. Sekarang kita baca doa. Bismillah. Wan, baca doa, Wan. Amin. Woi, makan. Okay, guys. Sekarang kita makan dulu, jadi kita sambung. Ngam. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Okay, thank you. Okay, right. Thank you. Bye. Ada awet sini.